Kebiasaan cowok yang bikin gampang dapet pacar. Pasti kamu sering bertanya-tanya deh, kok bisa ya orang lain dengan mudahnya mendapatkan pasangan, sedangkan gue kok jomblo mulu? Guys, semua itu kembali kepada kebiasaan dan pembawaan diri dari masing-masing. Ternyata emang ada loh beberapa kebiasaan cowok yang bikin si cowok tersebut jadi mudah untuk mendapatkan pasangan dan gampang disukai cewek. Yuk, cari tahu apa aja. Yang pertama, murah senyum. Cowok bisa gampang dapet pasangan cuma karena hal simple. Dia sosok yang murah senyum, bukan cowok jutek yang selalu pasang tampang datar. Guys, cowok yang murah senyum itu dipenuhi aura bahagia dan positif loh, sehingga orang lain pun gak segan buat mendekati dia. Dan yang kedua, berani membuka pembicaraan. Salah satu alasan kenapa cowok bisa gampang mendapatkan pasangan karena dia mampu membuka pembicaraan. So ya, yeah, kalau ada seseorang yang lagi kamu suka ataupun yang lagi kamu taksir, nggak usah takut guys buat membuka pembicaraan ataupun menyapanya duluan. Kamu nggak bakalan tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Selanjutnya, perhatian sama hal-hal kecil. Perhatian itu kunci mutlak. Semua orang suka diperhatikan, begitu juga dengan cewek. Selain dari kata-kata, kamu juga bisa menunjukkan perhatian kamu lewat perbuatan. Gak masalah guys, walaupun kecil, yang penting niat dan usahanya dong. Ingat ya, bermula dari perhatian bisa berubah jadi sayang loh. Yang keempat, pandai memadukan gaya. Bergaya yang tepat itu nggak cuma bikin rasa percaya diri menambah aja, tapi juga akan membuat penampilan kalian lebih menarik. Pilihlah tampilan yang nyaman dan sesuai dengan bentuk tubuh. Kalau tampilan kamu udah oke, ya nggak menutup kemungkinan kamu bisa dengan mudahnya ngedapetin pacar ataupun kenalan. Itu dia kebiasaan-kebiasaan cowok yang ternyata bikin gampang dapet pacar. Jadi nggak usah bingung kalau kamu ngeliat temen kamu ataupun siapapun kok bisa dengan mudahnya ngedapetin pacar. Bisa jadi mereka menerapkan kebiasaan-kebiasaan tadi. Kamu juga bisa kok, selamat menerapkan ya.